geng, semua IDs sudah beli lagi. Thank you sebab dah klik video ni. Ini special sebab aku nak tunjukkan korang, nak review dekat korang barang yang aku beli dekat Green dalam ya, bulan lepas ni tu, tapi baru sampai. Maybe ada lambat sikit macam tu. Aku beli spend dalam around 500 ke 600, 500 lebih macam tu lah, USD dan USD dollar. So aku nak tunjukkan korang, nak review yang barang ni untuk personal aku je. Aku bukan nak jual balik ke apa. Ya, aku tadi tengah tengok-tengok grill and then ada barang yang aku rasa macam nice lah, cantik and then tak sabar sebenarnya barang dah sampai. So alhamdulillah dah sampai, aku nak tunjukkan dekat korang. Alright, let's go. So, ni barang dia. Ni item dia, box dia sampai dengan kotak apa semua. Barang dia memang pai. Aku beli dalam tak ingat berapa helai, tapi jom kita tengok. Okay, bismillah. So, aku akan review. Come on. Alright, jom. Bismillah. Okay, kita dah open and then let's go. Wow. Dia bagi dengan barang pack. Barang pack apa semua memang orang kata kotak dah ngam-ngam dengan baju dia. And then yeah, let's go kita tengok. Barang ni aku tak sure daripada daripada negara negeri mana, tapi dekat US lah aku beli. Okay, so ni first item dia. Alright. Oh, mantap. Okay, this one. Ini aku tak pasti baju brand apa, tapi aku suka sebab dia vintage. Tahun dia aku tak pasti tahun gila. Alright, ni eh, single atas dan bawah. Single atas dan bawah sekejap eh, aku nak editin ni sekejap. Okay, single atas, single bawah. Ini dia punya gambar belakang dia. Boleh nampak. Sebab aku suka dia punya kain dia, sebab dia kain 50-50. Memang sedap lah, kau tahu kan, kalau kain 50-50 memang lembut and then string sikit. Apa tu yang boleh tegang sikit kan. Okay, boleh nampak dia punya jahitan dia. Mantap gila. Atas bawah tu sama, atas bawah sama, tak ada tulang tepi. And then print dia, print dia jahat. Itu yang aku suka. Print dia memang padu. Alright. Ish, memang mantap. Okay. Okay, ini untuk item pertama. Okay, ini untuk koleksi pribadi je, personal, untuk aku pakai sendiri apa semua kan. Yang lain tak tahu nak jual ke tak, tapi tak jual ke. Okay, so next item. Wow, Nike. Okay, Nike. Ini late 2000, betul? Nike. Oh, sorry, Nike. Late Nike. Okay, vintage Nike tahun 90-an. Tag gantung warna putih, memang mantap. Made in USA, made in USA. Ini semua barang ni aku beli dekat Grill tau. So kalau korang nak cari barang macam ni, boleh cari dekat Grill lah. Dekat Malaysia pun ada banyak, tapi aku nak try beli dekat Grill. Aku sebenarnya minat dalam 1-2 barang je, tapi alang-alang dah beli tu aku spend dia terus. So sekali sampai terus kan. Okay, ini kat bahagian depan dia. Depan dia, depan dia beach wash macam tu. Alright, ni belakang dia. Belakang dia ada logo Nike sikit. Okay, kau nampak baju warna hijau-hijau cantik lagi. Memang padu. Condition pun untuk yang ni bagi aku 8/10 lah. Sebab dia punya depan dia ada crack sikit, crack manja. Alright. Tapi yang lain bill hole koyak semua tak ada. Cuma ada orang kata faded sikit kat sini, bawah-bawah ni. Tapi ya, aku suka. Aku rasa macam, so beli je lah kan. Nice. Aku suka warna dia. So beli je lah. Ini saiz dia pun saiz besar tu. Double XL, memang besar gila. So maybe pakai buat tidur ke kan, pakai just dulu kedai je. Boleh pakai lah. Sebab besar sangat naik tu, tapi tak apa. So okay, beli. Okay, item yang ketiga. Alright, dia datang dengan tag Food of the Loom. Food of the Loom, betul ke? Okay, made in USA, size detect dia size M, memang cantik. Dia punya yang ni aku minat dia sebab gambar dia tu. Gambar dia aku buat aku macam tarik macam tu lah. So aku beli Alaska. Alright, Pola, Pola Beer Club. Okay, tahun 87. Okay, tahun 87, ada copyright tahun 87. And then gambar dia just ada pin. Orang kata crack manja sikit dekat sini bahagian ni, kau boleh nampak. Okay, tapi tak ada masalah sebab bagi aku macam, kalau korang nak cari yang vintage, yang dead stock, yang betul-betul dead stock, yang memang padu kan, barang yang baik, memang agak mahal sikit. Aku tak ada, tak nak spend banyak macam tu kan. So at least macam barang just nice macam tu dah okay, okay dah bagi aku. Alright, single atas dan bawah, tulang tepi bebas. Oh my god, memang orang kata favorite aku tu. Sumpah tu memang nice, bagi aku memang padu lah. Alright, sebab walaupun tak ada gambar yang macam orang kata OP yang macam gila-gila sangat, tak apa, at least dia punya orang kata cukup dengan dia punya segi apa aku nak, apa aku dapat, dah okay, okay dah. Alright, so ni untuk item ketiga. Item yang keempat aku nak tunjukkan korang. Item keempat ni, oh
Doh, kau boleh teka doh item keempat ni doh. Gila lah. Okay, item yang keempat. Ui, doh. Padu doh. Yang keempat ni. Gila doh. Sebulan baik tunggu. Sebulan doh tunggu. Harley Davidson 3D Emblem tahun 91. Okay. Ini walaupun saya sebesar tapi aku beli juga sebab ya, kau nampak ni doh. Memang bagi aku okey ni. Cantik eh. Walaupun ada crack manja sikit tapi tak ada masalah ha. Sebab bagi aku okey je. And then lagi satu, jap aku nak tunjuk mana eh. Itu dia ada macam dia bagi gambar kat dia kau jahit sikit eh. Jap sorry kalau Okay. Kau nampak tak kat sini? Ni ada macam owner asal dia yang sebelum ni dah jahit dah. So, tak ada masalah pun okey je. Yang ni double bawah, single di atas. Alright, kau boleh nampak. Condition dia bagi aku yang ni untuk kalau macam ni, untuk late 90. Bagi aku okey lagi, tak ada masalah pun. Okay. Tagging dia kau boleh nampak. Padu lagi eh, tagging dia. Bukan padu, dah hilang, dah faded dah pun. Alright, ada nampak sikit TV emblem. Kalau komen nampak lah. Okay, sorry doh kalau kamera aku tak nampak sangat. Ya, aku kamera biasa dia. Okay, ini belakang ni kosong je. Okay, warna pun dia macam faded sekata. Mantap, lawa. Alright, copyright dia yang buat aku rasa macam wow. 3D Emblem. 3D Emblem, sorry. 1991 kau nampak copyright dia, nampak tak? Nampak eh? Okay. Wow, size dia ni size XL pun tak silap aku. Sebab XL ke double XL aku tak pasti. Tapi memang besar sikit lah. Tapi aku nak gila. Okay, item yang aku rasa last aku sebab tak banyak kau beli. Oh, okay. Ini. Super Mario. Super Mario ni sebab aku minat dia satu, tag dia power lah. Tag dia power. Okay, tak ada lah power. Bagi aku power lah. Alright, tag Delta. Alright, tag Delta. So, hidup kalau tak nampak. Okay, tag Delta. Okay, dia punya gambar depan ni buat aku rasa macam lagi satu buat aku rasa macam padu lah. Kau nampak tak ada crack langsung. Super Mario tengah isap weed kot. Aku tak rasa tengok mata dia pun bengkak. And then, woi, wild. Memang best gila doi ni. Belakang kosong je. Belakang kosong je. Okay, belakang kosong je. Mantap geng. Okay, so ini adalah orang kata untuk personal item je, tak jual pun. Untuk just pakai. Alright, ni nampak ni. Ni barang-barang dia. Padu doh. Okay, so kalau korang nak tengok dekat baju ni, nak tengok ke apa kan, so korang boleh tengok dekat IG shop aku. Sebab ni aku just ambil gambar je tau, okay, tak jual. Boleh tengok dekat IG shop aku, still stock, ataupun nak punya personal, ataupun nak tanya apa-apa ke apa kan, boleh pergi dekat IDCTW dekat Instagram aku. Itu personal. Untuk IG shop, boleh pergi dekat still stock. And then ya, ni vape ni okay, nak review sikit. Mesti korang macam tanya-tanya kenapa aku pergi dekat vape ya? Sebab ini pun aku jual. Boleh datang dekat kedai aku dekat Kuala Jaya, Johor. Boleh datang walk in. Ataupun kalau jauh nak beli secara online, korang boleh pergi dekat Steam Vape. Okay, nanti insyaAllah aku akan letak kat description. Korang boleh beli kat sana. Okay, online boleh, walk in pun boleh. Yang mana area Johor boleh datang. Bukannya flavor je kita ada, kita ada device sekali. Okay, so kalau korang nak cari vape ada, baju bandel pun kita ada. Tapi bukan yang ni lah. Yang ni untuk personal item aku. Aku ada banyak lagi baju vintage nak dijual. So korang boleh pergi dekat Steam Store. And then kalau cari macam biasa, nak cari vape, boleh cari dekat Steam. Alright, so alhamdulillah ni koleksi aku. So kalau korang ada koleksi korang yang maybe nak share ke ada, ataupun ada yang nak jual, boleh pergi follow dekat Instagram akulah, IDCTW. Thank you sebab dah tengok video ni sampai habis. And then kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun ada benda-benda nak komen pasal baju ni, boleh komen dekat bawah ni. Jom kita share hobi kita. And then thank you sebab tengok video ni. Okay, bye-bye. Hai geng, yang mana dah tengok video aku, yang mana dah subscribe, like and then ada komen kat bawah ni, korang boleh dapatkan Pinepod ni secara percuma dekat kedai aku, Steel Store dekat Taman Legenda, Johor, dekat area Kulai. Okay, so korang boleh dapat secara percuma, senang je. Korang boleh datang kedai, walk in kedai and then tunjuk video ni. And then korang boleh pilih line up ni, mana korang nak, korang boleh dapat secara percuma, boleh claim secara percuma. Macam sebelum ni kita dah dapat satu lagi percuma. Sebelum ni kita ada buat giveaway and then kita dah dapat pemenang. So saya cari lagi pemenang baru untuk, yes, this one.
pine pot ni. Okay, pine pot ni apa yang best dia? Kau boleh hisap, tak payah tukar flavor apa semua. Bila dah habis terus boleh buang. And then yang paling baru untuk pine pot ni, korang kalau bateri habis korang boleh charge. So, secure pula dah. So korang boleh dapat secara percuma dekat Steam Store. Alright, boleh follow Instagram. Okay, dua benda, subscribe YouTube ni. And then jangan lupa boleh follow dekat Steam Vape. Steam Vape, wajib follow Steam Vape. And then tunjuk video ni untuk korang dapat free. Datang sekarang. Datang sekarang, datang sekarang, datang sekarang. Boleh, boleh.